Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Dalam video kali ini saya mau cerita tentang pengalaman saya bersama anak dan cucu saya ke Ancol ya, ke Pantai Ancol malam-malam ya. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Jadi ada dua tempat ya di dalam video ini. Yang pertama sebenarnya adalah Dufan. Jadi pada saat tiba di Taman Impian Jaya Ancol itu sore hari ya, sekitar pukul 16, itu ke Dufan dulu. Di Dufan anak dan cucu saya sempat bermain beberapa wahana, tapi karena penuh memang ya, jadi agak sulit juga kalau bawa anak kecil kemudian main wahana yang antriannya begitu panjang. Nah, di Dufan ini sekaligus juga buka puasa gitu. Jadi setelah berbuka puasa dilanjutkan kemudian kita ke Pantai Ancol. Nah, di Pantai Ancol itu persisnya sebenarnya di depan McD. Jadi di sana ada resto McD. Saya dengan keluarga sempat mampir ya, karena anak dan cucu saya juga makan di situ. Lalu dari McD itu depannya itu udah pantai ya. Jadi kami ya baru deh mampir di Pantai Taman Impian Jaya Ancol yang posisinya atau letaknya kebetulan yang berada di depan resto McD. Nah, di pantai ini anak dan cucu saya itu sempat bermain air. Memang airnya tidak terlalu bersih gitu ya, tapi memang banyak anak yang berenang gitu. Jadi ikutan deh. Sementara saya sendiri duduk di tikar ya, di pasirnya itu, dan itu sewa. Sewa tikar itu Rp25.000 selama kita berada di situ. Jadi artinya nggak mengenal jam sih ya. Jadi 25.000 ya, sekali pakai mau 30 menit, mau 3 jam, harganya sama 25.000 ya. Jadi demikian, ada dua tempat ya, Dufan kemudian Pantai Taman Impian Jaya Ancol yang didatangi oleh saya dan keluarga pas memang liburan tanggal merahnya panjang ya, ketika Jumat Agung itu. Jadi memang Ancol penuh pengunjung. Video ini semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Ya, bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum.